Penasaran dia, ada ruang kali ini, Beckham! Dan kalau misalnya kita untuk menghadapi season yang baru, kita juga berharap ada Muhammad Rido Jazuli. Jadi away day vlog ini kayaknya nggak tayang ya guys, karena uji coba kita sifatnya tertutup. Jadi maaf ya guys, dan juga kalau kalian nonton ini berarti kita udah balik ke Bandung. Ya yang pasti harapannya ya ini ya apa? Namanya uji coba ya, kita coba sekarang kita pengen tahu benar-benar kekuatan tim Bali United yang sekarang kita berusaha untuk membangun lagi kerjasama antar pemain, terus chemistry antar pemain, terutama juga adaptasi antara kita pemain yang lama, yang musim kemarin dengan pemain-pemain baru. Ini menurut saya sangat penting juga untuk kita ke depannya, dan juga yang pasti juga secara peningkatan untuk kita meningkatkan kualitas kayak mental kita, individu kita, sama taktikal kita, penting juga ini. Jadi uji coba dua ini. Warna hitam lagi, warna hitam sama warna merah, Bang. Pernah ada rasa frustasi nggak, Bang, selama di bekap cedera kemarin? Kali cukup lama juga. Sebenarnya sih, waktu pas udah masa pemulihan, waktu ke udah mulai ke gym, udah nggak terlalu pikiran kemana-mana. Waktu mulai pas pikiran kemana-mana itu setelah habis operasi dan harus hanya cuman di mes, dan aktivitas cuman hanya di kamar, ke kamar mandi, kamar mandi, dan itu harus masih pakai tongkat, itu yang membuat stres itu doang. Sebelum pertandingan, kayak sugesti gitu ya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya biasanya ya, saya selalu sholat malam, terus juga saya sering baca Al-Quran juga untuk bisa menjaga hati dan pikiran juga harus sama, karena itu juga berpengaruh untuk di lapangan, karena bisa mungkin percaya diri, terus kuat, dan juga bisa Tuhan itu bisa melindungi kita gitu, dan juga Tuhan bisa bantu apa yang kita mau. Sudah berapa tahun Bang Rido jalanin? Sudah mungkin selama berkarir, ya. Oh,
Kalau saya pribadi, yang penting saya menunjukkan di latihan yang terbaik. Apapun nantinya di uji coba ini, kalaupun emang dikasih kesempatan sama pelatih, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya mungkin saya harus butuh berlatih lagi, karena kan udah hampir satu musim gak ikut berlatih bareng sama tim. Ya saya ngikutin aja ke depannya gitu. Saya sih sebenarnya kalau sebelum pertandingan saya selalu lihat YouTube video-video latihan di luar negeri dan juga video-video save-save yang krusial di luar negeri. Itu sangat berpengaruh juga, kadang saya bisa aplikasikan di lapangan baik di latihan, ternyata bisa keluar juga di pertandingan gitu. Kalau untuk saya pribadi pastinya pertama senang ya, bahagia bersama dengan pemain-pemain hebat dan juga pernah menjuari gelar liga kan. Dan juga sebenarnya nggak mudah juga untuk saya karena ini pertama kali untuk saya bermain bersama Bali United walaupun hanya latih tanding bersama.
Tapi ini sangat berpengaruh untuk saya kedepannya bersama Bali. Mungkin itu dilihat dari situasi sih Bang. Mungkin situasional dalam pertandingan. Dan di lain sisi juga kita kerja keras di saat latihan. Baik saya, ada Nadio, Raka Surya, ada si Ayantara, ada asisten pelatih yaitu Pak Dek Wardana. Pak Dek juga selalu kasih motivasi untuk saya, berikan masukan apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Dan Alhamdulillah, ya walaupun saya kebobolan 2 gol, tapi saya bisa memberikan yang terbaik untuk Bali, meskipun hanya laga uji tanding. Ya pastinya kita masih punya waktu ya, baik di Piala AFC karena kita juga mempunyai laga pramusim di Piala Presiden. Nah dari situ kita harus memberikan yang terbaik, dan para pemain juga harus lebih padu lagi agar bisa berbicara banyak di Piala Presiden. Meskipun pelatih juga memberikan target di Piala AFC, ya pastinya bisa membantu tim karena kita semua kan pastinya ingin bermain. Tapi kalau prinsip saya bisa membantu tim, ketika tim membutuhkan, kita bisa siap untuk memberikan yang terbaik.